semuanya, kembali lagi dengan saya Hadi, Klasikal Interior. Hari ini kita lagi ada di Kemayoran, Jakarta Pusat, yang di acaranya IMS Indonesia International Motor Show. Sekarang hari Jumat, dan sekarang kita mau apa, ada apa aja sih di dalam pameran Indonesia International Motor Show. Ikuti terus video ini, kita mau beli tiket dulu. Sekarang gue lagi ada di modifikasi mobil, di mana di sini ada Giam MBTech dari semua modifikasi mobil yang di seluruh Indonesia itu ada di sini, yang teking-tekingnya aja guys. Nah guys, di sini juga ada beberapa yang mobil dikerjakan tim Klasikal Interior, banyak sekali. Tapi karena hari ini nggak ketemu dengan owner-ownernya, jadi kita nggak bisa buka pintunya satu persatu guys. Nah, lihat sendiri, ini mobil luar biasa banget. Indonesia itu karena International Motor Show yang ada di Kemayoran, Jakarta Pusat guys. Lihat mobil-mobil modifikasi ini, keren banget. Sekarang sudah ada di Hall A, apa aja yang ada di dalam Hall A, ikuti terus video. Wah, ini di sebelah kanan gue nih, di Hall A, langsung ada expandernya Om Rifanto. Sini ada expander, dan depan banyak sekali. Sebelah kanan kita itu ada expander, dan sebelah kiri kita itu ada Suzuki. Ya, di sini mobil-mobil yang keluaran terbaru dipamerkan di IMS tahun 2019. Nah, di mana kita ada mobil gila, luar biasa, mobil Batman. Ini mobil Batman nih, keren banget. Ya. Datang ke IMS, lihat mobil-mobil baru tuh sih, keren banget sih. Di situ ada mobil, The FSK. Itu mobil apa ya? Ini mobil baru kali ya? Mobil baru, luar biasa. Kalau untuk Mitsubishi sih, kita nggak usah ambil mobil-mobilnya lah, karena udah setiap hari di workshop itu banyak sekali mobil Mitsubishi, Pajero, Expander tuh banyak. Dan yang mobil-mobil aneh nanti kita akan ambil videonya guys, oke? Guys, gua sudah keliling-keliling dari A sampai Z. Ini semuanya hall-nya itu dipenuhi dengan mobil-mobil baru, yang mobil brand-nya semua di Indonesia ini ada pameran di IMS di G Expo Kemayoran. Dan terakhir, gua lihat booth di mobil itu ada Toyota, di mana kita akan melihat di sana ada mobil baru apa saja, karena kan Toyota itu mobil sejuta umat yang di pasar Indonesia itu sangat meledak sekali. Tapi nggak hanya itu aja, tadi ada brand Mercy, Renault, ada BMW, semuanya itu ikut pameran, ikut serta di IMS tahun 2019 yang luar biasa guys. Thank you.
guys, gue sekarang sudah mentok nih di hall yang untuk khusus mobil. Dan sekarang gue habis dari sini mau pindah ke hall yang sebelah, seberangan dari hall yang mobil ini. Itu khusus di aksesoris, aksesoris mobil, aksesoris motor, semuanya ada di sana. Kita akan datang ke sana, kita akan melihat dan ikuti terus video ini guys. Thank you. Sekarang kita lagi mau pindah ke hall yang aksesoris motor sama aksesoris mobil, guys. Ya, di sini ada beberapa booth-nya itu khusus motor, ada Triumph, ada Royal, dan banyak sekali. Kamu lihat deh, motor-motor apa aja yang ada di sini. Let's go. Salah satu di ajang IMS Indonesia International Motor Show, di mana di hari ini kita lagi ada mengadakan pameran di ada beberapa brand kita, ada Articulator, ada Total dan ada Audax. Itu kita berkolaborasi dengan satu tim, di mana kita bahagia sekali diberikut sertakan di IMS Indonesia International Motor Show yang di tahun 2019 ini. Selama pameran kita ada harga spesial, nggak usah banyak-banyak, jadi langsung ada sih di datang bisa melihat sendiri untuk hasilnya dan untuk harganya bisa langsung datang ke IMS guys. Harganya sangat spesial banget. Datang ke IMS 2019 di Kemayoran G-Expo. Thank you. Gue sekarang lagi ada di IMS, lihat mobil-mobil klasik ini bagus banget guys. Nah guys, gue tadi kesini itu sebetulnya lihat booth yang di sebelah sana yang klasik car interior ngerjain, sama ada dipanggil ketua IATS. Nanti kita akan coba tanya-tanya ada apa, gue juga nggak tahu. Beliau sih katanya lagi di booth sini, cuman kita masuk ke mana. Waduh. Halo, Weis. Bro, kenalin. Nah. Ini teman-teman halo. Semua. Putar. Halo. Wadi. Ini Koko Dodi. Nah, sebetulnya ada apa sih, Bos? Gokil. Nih, jadi panggil dia. Sebenarnya tuh ada satu sesuatu yang keren banget. Pak Fajar, SMIC, komunitas. Pak Edi dan Pak Happy. Ini para komunitas Terenggalek Indonesia, dan kemarin ada hari sejarah. Kita akhirnya menentukan bahwa Trimmer Indonesia bisa bersama. Wis, gokil kan? Mantap. Nah, jadi kita IATS senang karena bisa menjadi inspirasi buat teman-teman, dan teman-teman juga bersatu nih, ngumpul keren banget. Dan hari ini kita main di IMS. Oke. Okay. Jadi lagi berhubung ada brand baru, jadi kita sekalian check out dulu sih. Oh, iya. Ya, jadi sebenernya intinya sih, gue nggak tahu apa-apa ya. Cuman tahu-tahunya kesini, di sini ada ketua Simic Komunitas Seatmaker Indonesia sama ketua Koto Joki. Itu seluruh Indonesia bersatu di sini, ketua-ketuanya. Jadi kita mau ngebahas untuk menyatukan seatmaker Indonesia, bos ya. Pada dasarnya semangatnya, kayak bisa lihat, ini pada nongkrong, semua berbendera masing-masing. Tapi kita sebenarnya akur, karena banyak bro yang ngomong kita nih sama teman-teman komunitas nih nggak akur, rival atau apa ya, sok-sokan gitu, ya. Gitu-gitu ya, enggak, padahal kita sebenarnya duduk di para ketuanya semua, muka-mukanya akur semua. Nah itu sebenarnya, dan kita hari ini kunjungan ke semua brand, baik brand baru, brand lama,
dan kita pun semua akur, dan itu menunjukkan bahwa sebenarnya industri kita kuat. Dan ini menjadi sejarah pertama di industrinya loh. Karena setahu saya nggak ada di audio, nggak ada di manapun yang bisa kumpul menyatukan gitu ya. Sama-sama. Oh, kalau nggak gini bos, satu persatu kita coba tanyain namanya siapa, yes, dari komunitas apa. Coba, let's go. Langsung. Halo guys, nama saya Fajar. Saya pendiri dan ketua umum Seedmaker Indonesia Community. Saya Dudi dari Jolader dari IATS. Halo, saya Happy Priyono dari Bali, wakil ketua umum Koto Joki. Sip, saya Edi Santoso, ketua umum Koto Joki. Halo, nama saya Jo, saya pemilik Infinity, produk baru microfiber. Makasih. Oke, jadi ada dua komunitas, tiga komunitas, IATS, Simic, sama Koto Joki dipersatukan ketua-ketua umumnya di IMS Indonesia International Motor Show di J-Expo Kemayoran. Oke, okay, ini sebagai mukanya nih, salah satu superhero-nya di industri kita. Makanya gue panggil ke sini. Sebenarnya sih kontennya karena seru banget, karena kita punya hashtag bersama sekarang ya, adalah Trimmer Indonesia Bersatu. Jadi kita mau nunjukin bahwa kita walaupun kompetisi, cuman kita sebenarnya semangatnya sama. Dan kita pengen kita lebih baik lagi, sama-sama lebih baik, dan itulah arti kenapa gue undang. Karena dia ini sebenarnya ini gokil banget nih, ini ada yang mau masang iklan bro. Oh, semangat. Nah, jadi ini animonya seru karena walaupun kita kompetisi, tapi kita saling mengapresiasi, saling apa ya, mendukung lah. Bisa tukar pikiran lah, ini nanti kita mau ngobrol-ngobrol. Gitu ya. Kita lanjut ngobrol-ngobrol ya, Bas. Yes.